老师早安，乌拉尼，老师早安，坐，嘟嘟，孩子们，anak-anak，开，buka di halaman 8 buku ini。Hai, buka di halaman 8 buku ini ya, warna biru sudah ya. Kemudian kita Lause mau mengajar cara menulis ya, pensil sudah siap. Fokus ke papan tulis. Fokus ya, perhatikan. Ya. Nomor 1. Fokus ya, tarik garis dari kanan ke kiri. Kemudian diambil tengah dan tidak tengah-tengah, agak ke kiri, tarik garis, turun. Diisi plus ya, plus. Ditutup. Kotak kedua kita membuat sama dengan pendek panjang. Buat sama dengan pendek panjang di pinggir, agak pinggir dari atas. Turnya seperti ini. Kemudian tarik garis lagi lurus. Lurus ya. Sudah anak-anak. Tarik garis ini yang ini agak nekuk. Set. Kotak yang ketiga siap fokus. Di pinggir ya. Tarik garis dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Begitu loh ya, dari atas ke bawah. Kemudian dikasih jarak, turun, naik, turun, naik. Diisi dua titik, agak miring ya. Anak-anak, tolong tadi. Kotak yang ketiga naiknya jangan terlalu tinggi. Turun naiknya jangan terlalu tinggi ya. Lalu saya hapus ya ketinggian ini. Sudah, kita maju ke kotak yang keempat. Ya, di pinggir ya, tarik garis. Kemudian di atas tarik garis lagi, turun. Jangan ditutup dulu ya, diperhatikan, diisi dulu, tarik garis tengah-tengah, kena ya, kena. Baru ditutup. Ulangi ya, tarik garis ke sana, turun. Udah ditutup ya, tengah-tengah diisi garis, baru ditutup. Kemudian kita tarik garis di pinggir, enggak boleh kena. Perhatikan tarik garis di pinggir. Di ini ya yang tadi kamu buat kotak, tarik garis.
Kemudian tarik garis lagi lebih tinggi dari yang di pinggirnya ya, lebih tinggi. Sudah. Ulangi, tarik garis lagi lebih tinggi, kemudian turun, tekuk ke atas. Nah, diisi titik agak miring. Tidak boleh kena ya, anak-anak. Kotak selanjutnya, kita menulis, ini perhatikan, tarik garis, dua kotak ya, karena sama. Sudah tarik garis. Kemudian agak miring ya, agak miring, turun, agak miring, turun, ditutup, tembus ya, tembus anak-anak. Selanjutnya tarik garis lagi ke sana, turun. Tarik garis turun ya, di sini juga tarik garis turun. Tarik garis lagi, kena ya. Turun, tekuk, tarik garis, turun, tekuk. Diisi di dalamnya garis. Tengah-tengah ya. Kotak selanjutnya yang ketiga. Dari atas lagi. Turun ya. Diisi sama dengan tarik garis ke sana, miring. Kotak yang keempat, ini kita dua kotak lagi ya. Miring, agak miring, tarik garis. Agak miring, tarik garis. Kemudian diisi agak miring, turun, ditutup ya, lebih panjang dari yang garis atas. Sama dari atas ke bawah, turun. Ditutup. Udah, kemudian tarik garis lagi lebih pendek. Sudah, tarik garis lebih pendek. Kemudian di tengah-tengah tarik garis tengah-tengah.
kiri kanan, di sini kiri kanan, kiri kanan. Sudah 5 kotak ya. Yuk kita tarik, kita lanjut. Kurang satu kotak yang terakhir. Ini agak sulit, diperhatikan. Di atas persis ya, tarik garis, miring agak miring. Kemudian tarik garis lurus, set. Sudah anak-anak, turun. Di tadi garis atas tuh yang miring, turun. Turun, tekuk. Kemudian turun lagi, lebih tinggi. Turun, tekuk. Tarik garis dari bawah ke atas. Ya boleh kenal loh anak-anak. Diperhatikan. Ya. Ya. Kenal enggak apa-apa dikit. Kemudian di sini dari bawah ke atas, yang satu lagi dari atas ke bawah. Anak-anak, tadi kurang jelas, lalu seulangi ya. Tapi anak-anak jangan ditoret-toret di sebelahnya, ya, cuma di palang aja. Jelas ya? Yuk kita mulai ya. Dari atas ke bawah. Anak-anak diperhatikan dari atas ke bawah. Tarik garis. Turun. Ke sana. Kemudian turun lagi, agak miring, turun ke sana. Dari atas ke bawah, agak tengah turun, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Jangan lupa dikasih titik di atasnya. Anak-anak tadi sudah tulis. Nah sekarang yang ditulis anak-anak tadi untuk tugas PR di rumah, satu halaman buku kotak ya. Nah nulisnya ini. Ditulis ya. Seperti yang tadi anak-anak menirukan Lause. Anak-anak, selamat membuat PR. Dasar cepat-cepat seperti yang tadi Lause mengajarkan. Lebih cepat-cepat. Nah, yuk kita mau belajar cara baca dan arti. Ya, fokus lagi. Cara baca. Cai, kai, xin, se. Cai. Cai, kai, xin, se. Mama, mama, hui. Mama, hui.
cing cing bo. Jelas anak-anak? Ulangi. Cai tai xin she. Mama hui cing cing wo wo. Nada ketiga ya, gelombang wo. Arti waktu hati senang, waktu hati senang, mama bisa sayang saya. Ulangi, waktu hati senang, mama bisa sayang saya.